16 tahun lalu, Yaakob Kasmuri tekad dengan keputusannya melepaskan kerakyatan asal di negara jiran demi menjadi warga negara Malaysia. Semuanya dilakukan kerana terpikat dengan nikmat yang dikecapi rakyat negara ini yang berbilang bangsa dapat hidup aman sentosa. Meskipun tidak lahir di bumi bertuah Malaysia, setiap kali tanggal 31 Ogos, dia dan keluarganya begitu bersemangat meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Wartawan Izzat Rizan ada laporannya. Yaakob, 61 tahun, berkata sayangnya kepada bumi Malaysia bermula apabila ditugaskan ke negara ini pada sekitar tahun 2003. Selepas 4 tahun menetap di Malaysia, dia mula merasakan keindahan dengan penghijrahannya itu. Menurutnya, dia berpeluang merasai semangat kebersamaan dalam persekitaran yang dilalui bersama rakan-rakan pelbagai agama dan bangsa, ditambahkan lagi dengan keramahan penduduk Malaysia. Bermula saat itu, dia berbincang dengan keluarganya untuk meninggalkan negara asal mereka sekaligus menjadi warga Malaysia. Bukan, negara ini adalah sangat sesuai bagi saya. Bukan kerana saya orang Melayu, bukan kerana saya Islam. Tapi sebagai orang Melayu dan sebagai orang Islam, saya nampak kebebasan untuk beragama, mengamalkan agama, there's freedom to me. Dengan keadaan suasana masyarakat Malaysia ni, orang-orang Malaysia ni, to be honest with you, you tahu atau tidak, orang-orang Malaysia ni sangat friendly. You go, you boleh pergi ke pelosok mana pun, orang Malaysia ni sangat-sangat friendly pada saya. Mengulas sama ada dia kesal atau tidak dengan keputusannya itu, Yaakob berkata semuanya dilakukan dengan kerelaan hati. First kali saya kena bincang dengan isteri saya lah, minta dia punya pendapat. Kemudian saya juga kena bertanya anak-anak kita, anak-anak sedang membesar. Coming from our neighbouring country yang mana keadaan social life yang agak different ketika itu, saya kena buat mereka faham kenapa saya choose Malaysia. Makanya sayanglah, sayang, sangat-sangat sayang kalau ada di antara rakyat Malaysia yang rasa, this not the place for me ke, saya rasa macam nak keluar ke. My thoughts is that, not my advice, but my opinion is that better think not once, not twice, better think 100 times. Because why? You can never find a place like Malaysia. Yaakob dan 4 anaknya memiliki kewarganegaraan Malaysia pada 2007. Manakala isteri masih lagi pemegang kerakyatan negara jiran. Hikmah menjadi rakyat Malaysia turut dikongsikan anaknya, Nurdiana, 33 tahun. Tak expect lah, sebab benda ni bukan choice kita, bukan keputusan kita. Memang kena ikut je, macam ayah sewaktu tu kecil lagi kan. Tapi waktu kita tanya ayah dulu tu, macam dia selalu cakap, nanti you all akan faham kenapa papa buat macam ni untuk you all. So bila sekarang ni dah berumah tangga, ada anak-anak, baru nampak kenapa apa keputusan ayah dulu tu. Memang sekarang ni sangat berterima kasih dekat dia buat kita orang jadi rakyat Malaysia. Setiap kali menjelang 31 Ogos, Nurdiana akan memastikan rumahnya dihiasi calon gemilang. Untuk menjadi rakyat Malaysia, pelbagai kriteria ketat perlu dipatuhi. Encik Yaakob sini tidak terkecuali, 4 tahun turun naik demi menjadi warga negara Malaysia. Untuk itu, selaku anak watan yang lahir di Malaysia, tidak terletikkah di pemikiran anda apa sumbangan kita selaku rakyat Malaysia? Izzati Rizan melaporkan. Selamat hari kemerdekaan yang ke-66. We love Malaysia.